Baik, kita terus bersama Nur Syah Ramli di Kini Trending untuk melihat apa yang trending hari ini umumnya di media sosial. Nur Syah. Baik, antara trending adalah Apple iOS 8.1 akan dilancarkan hari ini. Dan kemas kini bagi sistem operasi Apple itu dikatakan bakal membawakan fungsi baru di samping memperbaiki bug yang terdapat pada sistem sebelumnya. Pengumuman itu telah dibuat oleh Naib Presiden Kadan, bahagian kejuruteraan perisian Apple, Craig Federighi. Di samping memperbaiki bug, kemas kini iOS 8.1 akan turut menaik taraf fungsi iCloud Photo Library, Apple Pay dan Camera Roll. Satu lagi masalah yang dihadapi oleh pengguna iOS 8 sebelum ini adalah isu penyatuan Bluetooth. Oleh demikian, Apple berjanji akan mengemas kini fungsi itu pada versi iOS 8.1. Pengumuman tentang kemas kini iOS 8.1 dijangka akan dibuat dalam masa beberapa jam lagi dan notifikasi akan diterima oleh pengguna produk peranti Apple.